Assalamualaikum, hai, it's me Ada Wise again. Chili Crab menu berbuka kita kali ini sudah tentu keto friendly. Sebelum tu jangan lupa tekan subscribe, like dan butang loceng untuk notification menyertai lokap yang seterusnya. Okay, first kita kisar dulu bahan kisar. Bawang putih, bawang merah, cili padi, cili besar sehingga halus. Kena ketepikan. Okay, lumur 4 ekor ketam yang dah dibelah 2 dengan garam dan sebut kunyit. Okay, gaul-gaulkan ni macam ni. Okay, pastikan ketam ni dah dibasuh terlebih dahulu ya. Okay, dan ketepikan. Alright, okay, kat sini kita nak masak ketam tu pula. Kita panaskan minyak dulu dan goreng ketam ni sehingga dia macam kemerah-merahan macam ni. Kita gunakan style deep fry. Okay, dah siap dan kita tepikan. Okay, seterusnya kita nak tumis bahan kisar tadi. Minyak yang sama keluarkan sedikit dan tinggalkan untuk menumis. Panaskan minyak dan tumis bahan kisar. Kisar tanpa air dan cili kisar sehingga terbit minyak. Okay, masukkan cili giling sedikit. Okay, kemudian boleh masukkan pesto tomato. Okay, masak sehingga dia betul-betul garing dan kemudian diikuti dengan cacah sos. Okay, gaul sebati macam tu. Dia perasakan dengan garam, dengan stevia secukupnya dan juga mushroom seasoning. Ikut suka rasa lah nak rasa macam mana kan. Okay, kalau rasa tak cukup minyak tu boleh tambah sikit minyak. Okay, masak sehingga dia pecah minyak dan boleh pecahkan telur 2 biji tapi jangan kacau lagi ya. Biarkan dia masak seketika, baru kacau macam tu. Okay, dan seterusnya bila dah rasa dapat macam berkuah macam ni, boleh masukkan ketam yang kita goreng tadi. Kacau, 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 kacau. Dah siap. Dah sedia untuk dihidang. Ketam bercili guys. Bercili ke? Bolehlah. Ya Allah. For our berbuka puasa hari ini. So, on tak on guys? Definitely tak ada tepung, tak ada gula. On tak on? Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pun tak ada gula. Layan. On. Siapa kata nak diet tak boleh makan sedap? Ini sedap nak matilah ni. Kau dapat memang tak cari lain tau ni. Weh. Full resipi ada kat captionnya. Selamat mencuba.